kaget. الحديث الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير رواه مسلم قيل معناه متوكلون وقيل قلوبهم رقيقة الحديث الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير رواه مسلم قيل معناه متوكلون وقيل قلوبهم رقيقة الحديث الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير رواه مسلم قيل معناه متوكلون وقيل قلوبهم رقيقة Hadis yang keempat adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi Abu Hurairah. Ya, sahabat Rasulullah SAW Abu Hurairah yang bukan sekali, dua kali, tiga kali kita jelaskan siapa beliau. Ya, bagi yang belum mendengar bisa melihat video-video lama tentang periwayatan dari sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Abu Hurairah, atau sahabat-sahabat yang di sini bisa bermurajaah mengulang siapa itu sahabat Abu Hurairah, karena riwayatnya sangatlah banyak dari Rasulullah SAW. Meskipun waktu beliau tinggal bersama Rasulullah SAW tidak begitu lama. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau ahlus suffah, ini meriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwa Rasulullah katakan akan masuk ke dalam syurga aqwamun. Aqwamun berarti jumlah yang banyak, ya. Kalau kaum saja sudah satu kelompok, maka aqwam jamak daripada ya satu kelompok tersebut. Berarti jumlah yang banyak. Kemudian Rasulullah SAW sifatkan mereka afidatuhum mithlu afidatil qair. Hati mereka, afidah itu ya jamaknya fuad. Fuad itu artinya apa? Ha? Hati. Ada yang mengatakan fuad itu adalah dakhilul qalb. Ada satu tempat di dalam hati. Kalau bahasa Indonesianya mungkin sanubari. Ya, di dalam hati tempatnya ya, mereka memiliki sanubari serupa seperti sanubari burung. Ya, sama seperti hatinya burung. Maksudnya apa? Burung itu bertawakal kepada Allah. Dalam hadis lain Rasulullah SAW katakan, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqan ka tawakkuli at-tayr" حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebetul-betulnya tawakal kepada Allah, maka kalian akan diberikan oleh Allah rezeki sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Burung itu enggak pernah dia ya nagih gajinya, nanya hari ini menunya apa, lain sebagainya, enggak. Dia pergi aja, pulang-pulang udah bawa makanan. Artinya pulang-pulang sudah dalam keadaan kenyang. Wah, berarti keren nih kayak burung nih. Pagi-pagi keluar rumah, masuk ke rumah orang, ambil makanan, pulang-pulang kenyang. Ya, bukan di situ dilihat, akan tapi dilihat bagaimana sikap burung ketika dia bertawakal kepada Allah. Enggak ada janjian sama orang untuk kerja ini, untuk kerja itu. Ya, tapi ada aja. Ya. Sama seperti penuntut ilmu, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan manusia semua dijamin sama Allah. Kata Allah, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah takaffala li talibil 'ilmi rizqahu." Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah Subhanahu wa taala menjamin rezeki penuntut ilmu. Kata Imam Al-Haddad, وهذا تكفل خاص بعد تكفل عام. Ini adalah Allah memberikan jaminan yang khusus setelah Allah jamin secara umum. Semua manusia ini mendapatkan jaminan rezekinya dari Allah. Rezeki itu apa? Rezeki itu sesuatu yang kita manfaatkan itu rezeki. Dalam jauhar tauhid dikatakan warizqu 'indal qaumi ma bihin tufi'a. Sesuatu yang membuat engkau merasakan manfaat padanya itu adalah rezekimu, ya.
itu adalah rezeki. Tidak mesti sesuatu yang mamulik, tapi sebagian mengatakan sesuatu yang kita miliki rezeki. Tapi yang paling banyak ya, akidah kita meyakini bahwa rezeki adalah sesuatu yang kita bisa manfaatkan. Itu adalah rezekinya kita. Ya, seperti contoh, dia kerjanya driver, kerjanya supir, bosnya udah aki-aki, udah gak bisa ngapa-ngapain, mobilnya banyak, kemana-mana dia pakai mobil yang paling keren, keluaran yang terbaru ini aki-aki beli terus ya. Dia duduk paling dalam seminggu sekali doang ya. Dia bisa nyantai ini sopirnya nih, mau beli rokok aja pakai BMW ya. Artinya apa? Itu rezeki dia ya. Sementara bosnya mungkin tidak memiliki sesuatu ya, ataupun tidak merasakan sesuatu yang dia miliki. Berarti bukan rezekinya dia. Walaupun dia yang miliki, akan tapi itu bukan rezekinya dia. Tapi rezeki siapa? Ya, makanya ada rezeki yang haram, ada rezeki yang haram ya, ada rezeki yang halal. Kata Rasulullah SAW, banyak yang masuk syurga, ada beberapa kelompok masuk syurga, hatinya itu seperti apa? Hatinya burung. Kenapa? Karena tawakalnya tinggi. Bukan itikal, tapi tawakal. Dia memiliki ya, asbab yang dia lakukan, setelah itu dia pasrahkan kepada Allah. Itu artinya tawakal. Setelah ada usaha, dia serahkan hasilnya kepada Allah. Cari kerja, setelah itu dia fokus, terserah Allah mau kasih yang baik, yang buruk kepada saya, tapi saya harapan saya pasti yang terbaik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan seperti orang yang itikal, dia katakan, wah saya gak perlu kerja, kalau Allah kasih saya rezeki pasti dikasih, gak perlu ngapa-ngapain. Itu artinya dia ya menjadikan ya Allah Subhanahu Wa Taala wal'iyadzu billahi min dzalik sebagai sesuatu yang bahasa kitanya, yang dia pekerjakan. Dia pengen nyantai dapat sesuatu, dan dia berharap sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah mendalik. Makanya dipuji sama Allah Subhanahu wa taala orang yang bertawakal kepada Allah setelah adanya usaha. Tentu tawakal setelah adanya usaha. Kayak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat ada unta yang tidak diikat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditanya, "Kenapa kamu tidak ikat untamu?" Dia katakan, saya tawakal ya Rasulullah. Kata Rasulullah, i'qilha wa tawakkal ala Allah. Ikat dulu untamu, baru setelah itu kamu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qila qulubuhum raqiqah. Ada yang mengatakan bahwa hatinya burung itu ya lembut. Ya, kalau yang melihara burung tahu kali. Kalau saya tidak faham, burung itu kalau misalnya kalau sudah kenal sama seseorang, mungkin dia nempelnya ya luar biasa, tidak melukai dan lain sebagainya ya. Yang faham, yang tahu. Nah, hati orang-orang yang tawakal kepada Allah itu hatinya lembut sekali. Ya, ketika kalaupun dia diberitahu kepada sesuatu yang baik akan diikuti, diberitahu kepada yang buruk akan ditinggalkan ya. Makanya kaum ini sangat dipuji oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah,